M. M. Guys, karena kebutuhan pergi keluar kota yang sangat sering jadi harrier ini butuh upgrade pencahayaan. Kali ini kita upgrade dengan Billet X8 Pro. Langsung aja kita cek dari dekat.
jadi proyektor asli dari Harrier ini sudah kita lepas dan kita ganti dengan Billet X8 Pro. Oke, nyalakan lampu kotak. Dimananya di sini owner memilih warna putih biar kesannya clean look ya guys. Nyalakan lampu utama. Oke, coba dim-dim. Jadi Billet ini bisa high low beam, langsung aja kita cek hasil cahayanya. Oke guys, kita sekarang mau cek auto levelingnya. Matikan, nyalakan lagi. Nah, sip. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi auto levelingnya itu tetap berfungsi. Jadi kita nggak ngerubah itu, kita tidak merusak auto levelingnya. Dan ini adalah hasil cahaya dari Billet X8 Pro-nya. Cahayanya padat, tebal, fokus, tembus kabut, tembus hujan, dan nggak menyilaukan lawan. Jadi sangat aman untuk pengendara di depan kita ya guys. Coba dim-dim. Billet juga bisa high low beam seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, matikan. Pasing-pasing. Dalam kondisi lampu mati dia bisa ngedim-ngedim. Ini bagus banget buat kalian yang suka ngedim-ngedim buat buka jalan ya. Nyalakan lagi. Nyalanya langsung terang tanpa loading dan lifetime panjang guys. Cahayanya padat, tebal, fokus, jauh jangkauannya ke depan. Ini tembus kabut tembus hujan ya guys. Coba dim. Dimnya juga jauh banget. Dan sekali lagi Billet itu tidak menyilaukan lawan arah, jadi sangat aman buat pengendara di depan kita nih.